Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Saudara Wisata Jorong Sinar Tengah, sebelum mengadakan kegiatan malamang, malam harinya kegiatan nonton bareng film Surau dan Silik. Sebelum penayangan, ini arahan Bapak Muhammad Abdi. Nah, silakan simak. Kegiatan malam itu rasanya lah tahun kedua. Tahun kedua, tahun patah yang tadi videonya. Kemudian insya Allah tahun kini bisua. Itu salah satu kegiatan dari Jorong Sinar Tengah yang sangat luar biasa. Yang jorong lain belum sempat melakukan. Dan itulah kelebihan dari Pak Jorong gitu. Yang selalu memberikan semangat untuk masyarakat di Jorong Sinar Tengah, khususnya di Matamodia pada umumnya. Kita berikan aplaus dulu tak Pak Jorong kita. Marah Pak Jorong. Mando, Pak Jorong. Pak Jorong. Mando, Mando. Oke. Sama Pak Jorong. Nah, kemudian, kita akan pernah film Surau Silik. Memang film Surau itu karya sama yang tadi kayak gila. Dan buat dia cuma sesuai dengan informasi pesan yang punya film, kita tolong kita semuanya yang hadir menonton ini tidak satu detik pun melakukan perekaman melalui handphone atau memfoto kegiatan ini. Tadi mula komunikasi yo Pak Ketua Imam, kalau sempat nanti ada yang kedapatan di sana merekam, otomatis filmnya akan kita selesaikan saja. Kira-kira bisa? Oke. Kalau gitu kita sepakat untuk sama-sama menghargai karya, karena film ini film original yang kami putar itu film original. Putar di 21 di Indonesia semua sudah, kemudian di 17 negara dan sampai sekarang masih bisa ditonton untuk anak-anak remaja khususnya, yang pesannya di situ banyak menyangkut tentang pendidikan, edukasi, tentang tradisi nilai-nilai lokal yang harus kita tanamkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Jadi sekali lagi mohon izin, nanti silakan bisa-bisa menikmati